dan puan-puan, sila ambil perhatian. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Pada bulan Mei 2021 hingga Februari 2022 melibatkan penduduk berumur 18 tahun ke atas. Sebarang maklumat temu janji seperti tarikh dan tempat vaksinasi akan dimaklumkan menerusi aplikasi MySejahtera, panggilan telefon atau SMS. Assalamualaikum. Apa kabarnya bis kita? Kali ini aku berunai pasal apa? Pasal aku mengganti rakan setugas yang dimana ia menjaga kawasan Don Pantai Manis, dimana kebanyakannya Don Pantai Manis ini majoritinya adalah daripada suku kaum masyarakat Brunei Sabah dan selebihnya Bajau, Kadazan dan juga kaum Cina lah dan lain-lain punya kaum. Jadi ini Anita Pakan Papar, di mana kami melaksanakan hibahan untuk program vaksinasi kebangsaan. First stop kami tadi di pasar, di pejabat daerah pasar dan juga ini di bank. Kita sama-sama saksikan. Dua dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama. Penerima vaksin akan disaring terlebih dahulu untuk dibuat penilaian risiko. Individu yang mempunyai alahan teruk, hamil, masih menyusukan badan dan mempunyai masalah imun dalam badan tidak akan diberi suntikan. Nah, jadi kan untuk makluman bis kita lah, kami ini bertugas ramai 3 orang termasuk aku sendiri, di mana pemandu ini sebenarnya orang baru pindah dalam sebulan macam itulah. Jadi kan sepanjang petugasan ni aku yang memberi guide lah di mana tempat-tempat yang selalu ada kami buat hibahan, dan juga di mana jalan-jalan masuk tu kan. Jadi aku terpaksa menunjukkan lah kan misalnya baru bah. Jadi kan kami on the way ke pasar ikan. Kalau kamu lihat memang masa itu memang sesak, ramai orang dan iyalah kita sama-sama tengok ini video. Melibatkan warga emas berumur 65 tahun ke atas, golongan berisiko seperti pesakit jantung, obesiti, diabetes, tekanan darah tinggi dan orang kelainan upaya OKU. Pada bulan Mei 2021 hingga Februari 2022 melibatkan penduduk berumur 18 tahun ke atas. Setiap individu akan diberikan 2 dos suntikan bagi jenis vaksin yang sama. Panas jamu mukamu melihat ah matahari tu deh. Kuat bang matahari tu. Panas. Aku tema tu kan menggambar, ngambil video. Kepalu-palu pak. Sana lagi pasar ikan. Kamu tahu tak mun pasar ikan ni? Bau-baunya tu kamu paham-paham tak? Tapi atuh bau panas tu. Terlagi tu terlampau panas. Jadi sekarang ni kami bergerak lepas daripada pasar ikan tu, kami bergerak menuju ke kampung laut. Ikut ni jalan masjid lah. Mun siapa orang Papar tahu tentu. Tapi mun bukan orang Papar, Anita jalan menuju ke masjid, masjid Papar, dan di ujung atau memang atau jalan masuk ke kampung laut Papar lah. Ada sejarahnya nih. Mundur dulu kan kampung laut nih, kalau aku nasilap lah, sebarang atau
sebarang sungai Papar ni ada kampung Buang Sayang bah. Jadi diorang tu ini ringkaskan cerita lah kampung Buang Sayang itu kan mengapa ia dibuang, pasal ada orang anilah diorang ini sekampung bah ni. Panjanglah ceritanya kan kulingkaskan pun payah. Nanti lah tadi cerita lain pasal kampung Buang Sayang ini, gimana ya jadi kampung Buang Sayang, ngapa kampung lo tadi. Jadi kan masa on the way ke kampung ni kan, kampung laut, tercium bah kami sekerita ni bau bubuk. Kamu merhati ke tu bau bubuk tu? Ini aku bau Brunei wah. Bubuk ni yang anak ikan, anak ikan tak pulang. Anak udang tu bah, anak udang di bubuk. Anak udang tu dijamur. Ada sana tu nah videonya. Jadi untuk dibuat belacan. Soal kampung Lotan ini terkenal dengan belacan Papar. Jadi sampai sudah, jadi lihat videonya. Sila ambil perhatian. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Program pemberian vaksin ini dijalankan untuk membendung penularan virus COVID-19 dan membina imuniti penduduk di Malaysia. Jadi selesai sudah petugasan di kampung laut terkenal dengan belacan tu, belacan Papar. Jadi kami ke kampung laut jambatan. Okey, untuk hebahan. Tuan-tuan dan puan-puan, ingat pendaftaran akan bermula pada bulan Mac 2021 melalui kaedah seperti berikut. Pertama, pendaftaran menerusi aplikasi My Sejahtera. Kedua, melalui talian hotline yang akan dimaklumkan. Ketiga, menerusi laman sesawang www.vaksincovid.gov.my. Dan keempat, secara manual di klinik kesihatan, hospital dan klinik swasta. Sebarang maklumat temu janji seperti tarikh dan tempat vaksinasi akan dimaklumkan menerusi aplikasi My Sejahtera, panggilan telefon atau SMS. Nah, selesai sudah petugasan di kampung laut jambatan dan ini kami menuju ke apa tuh Taman BPL. Taman BPL tu di sering jalan betul di luar. Jadi kami masuk balik ke Pekan. Jalanan ni ni menuju ke pejabat pos betul. Tu ujung atu pejabat pos. Sebelah ni Pasar Buah. Ni jalan keluar dari belakang, balik, patah balik ke jalan masuk ke Pekan lah. Untuk apa kami singgah di Taman BPL. Sebelah tu Petronas betul. Jadi kami sana melaksanakan hebahan Petronas dan juga di BSN Papar lah yang penghabisan. Sama-sama kita saksikan. Puan-puan, sila ambil perhatian. Dimaklumkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia akan melaksanakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Vaksin ini diberikan secara sukarela dan percuma kepada semua warga negara dan bukan warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi lepas hebahan itu, aku mengagak di restoran di Pantai Manis. Ini ownernya, aku bagi hari salah. Jadi ini tah keraja kami, selain memberi hebahan, kami bagi risalah-risalah yang berkaitan lah norma baru,
Lepas itu kalau ada yang bertanya pasal vaksin tu, di sanalah kami menerangkan kepada orang-orang kampung yang di mana kami singgah tu, macam ni di kampung laut. Anitlah tim hibahan Pantai Manis masa tu dan Anissa sendiri. Jadi kita bertemu lagi di update video yang akan datang. Terima kasih kepada rakan-rakan dan juga para subscriber Mr. Mat yang menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share ini video. Dan kita jumpa di update video yang akan datang. Peace out.